بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannim rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darayini amin wal hadi asyara dan yang ke-11 assalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rukun salat yang ke-11, baca salawat Nabi fi hazal jurusi, pada ini duduk aidan pula ba'da kiraati tashahudi, setelah membaca tashahud fala tujzi'u as-salatu qablaha, maka tidak memadai baca salawat sebelum baca tashahud. Jadi tashahud dulu baru salawat. Wa aqalluha, paling sedikit salawat, wa huwa wajibun, itu hukumnya wajib. Allahumma salli ala Muhammadin. Segini aja jadi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mau baca zikiran boleh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Waqad taqaddama, dan sungguh telah terdahulu, assalamu oleh salam. Fasaqatat, maka gugur, karohatu ibradiha anhu ala anna mahalaha fi ghairi ma warada minasyari'i. Fasaqatat, maka gugur, karohatu oleh kemakruhan ibradiha oleh ya, oleh kemakruhan menyendirikannya anhu darinya ya, ala anna mahala, atas bahwa tempatnya itu fi ghairi ma warada minasyari, pada selain apa yang telah datang dari syariat. Jadi kalau kita bersolawat aja enggak pakai salam, itu hukumnya makruh ya, berdasarkan syariat yang telah datang keterangannya. Tapi kalau ada salamnya, itu hilang kemakruhannya. Seperti di sini, kemakruhannya sudah hilang. Jadi salawat cukup, Allahumma sholli ala Muhammad, cukup, udah enggak makruh. Kenapa? Karena salamnya udah duluan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, itu udah. Itu udah di situ. Wa akmaluha, dan paling sempurna salawat mazkurun, yaitu tersebut fil mutawwalati, dalam kitab-kitab yang panjang keterangannya. Wa huwa, dan yaitu Allahumma salli ala Muhammadin ya, abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ini paling sempurna selawat ini. Jadi boleh juga diamalin. Ini namanya selawat Ibrahimiyah. Jadi amalan selawat itu dahsyat sekali. Siapa yang bersolawat 1 kali, Allah balas 10. Siapa yang bersolawat 10, Allah balas 100. Siapa yang bersolawat 100, Allah balas 1000. Siapa yang bersolawat 1000, lam tamassahun naru, maka dia tidak disentuh oleh api neraka. Jadi langsung masuk surga orang ngamalin salawat setiap hari 1000. Ya.
Setelah mau model bagaimana? Ini boleh, Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Kalau saya amalannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Orang ada yang pakai wa ala alihi, itu sedikit agak berat ya. Saya pakai wa alihi. Ya. Ini gampang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ini kita baca di malam Minggu. Ya, amalan ini kita baca malam Minggu 1000 yang selawat rame-rame. Dan ini pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah beberapa kali terjadi. Sebelum selawat itu wangi sekali. Di atas itu tempat di majelis tempat kita baca selawat, wangi sekali. Lalu saya tanya kepada santri, "Hai kamu semua santri, apakah kamu pakai minyak wangi?" Enggak. Itu mulai habis zuhur. Terus asar, terus maghrib, terus sampai isya acara selawatnya. Wanginya luar biasa. Itu beberapa kali terjadi. Sampai-sampai kemudian mengkerucut wanginya pas udah isya itu di tempat saya duduk di situ. Wanginya. Berarti hadir itu malaikat ini. Wangi sekali. Ini beberapa kali terjadi. Dan minyak wanginya khas, wanginya khas. Wasani asyara yang ke 12 atas nimatul ula, salam yang pertama. Wal wajibu fi'a, yang wajib padanya, assalamualaikum. Assalamualaikum aja jadi. Wa yujzi'u alaikumussalam, dan memadai alaikumussalam dibalik alaikumussalam ma'al karo'ati serta makruh. Tapi makruh. Jadi kalau makruh ngapain dikerjain? Jadi jangan. Iya, sekedar tahu aja. Wa sunnatu dan sunnah ayazina, mau dia menambahkan warahmatullah. Sunnah tambahin. Assalamualaikum warahmatullah. Wa la tusannu ziyadatu wa barakatuh. Dan tidak disunahkan menambahkan wa barakatuh. Wa in waradat min iddati turukin, sekalipun datang dia dari beberapa jalan. Jadi enggak usah pakai itu. Wa ayusallima, dan dia wa ayusallima, dan dia memberi salam ya. Akan dia ai taslimatul ula, maksudnya salam yang pertama, alal yamini, atas kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata guru saya Kiai Syafi'i Hazami, kumnya di sebelah kan di pundak. Iya, di sini. Mas udah di sini. Udah pundak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nengok baru kum. Jangan muka masih di depan udah kum aja, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan begitu. Jadi kata beliau, assalamualaikum. Ya, udah di pundak, kumnya udah di pundak. Karena ya orangnya udah di sini gitu, pas orangnya. Gitu. Wa ayusallima ba'daha taslimat, wa ayusallima ba'da taslimatan saniatan ala syimali, dan ia beri salam setelahnya akan salam yang kedua atas yang kiri, sebelah atas yang sebelah kiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan
saudara sekalian, jangan lupa ada yang namanya rukun salam, yaitu syabdu tasjid assalamualaikum. Pakai tasdid, sinnya ada tasdidnya, jangan sampai enggak pakai tuh. Jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya kalau ke rumah saudara begitu enggak apa-apa. Makan kuma ya kum. Kum-kum aja. Assalamualaikum. Falau akasa, maka jika dia balik bi an ata bil ula, dengan bahwa dia datang dengan yang pertama shimalan ke kiri, wa bisaniyati kedua yaminan ke kanan, kuriha di makruh, kiri dulu baru kanan makruh. Wa ayal tafita, dan dia nengok ma'aku li taslimatin ila jihatiha, dia nengok serta setiap salam ke arahnya. Bagaimana? Bi ayal tafita, dengan bahwa dia nengok fil ula pada yang pertama ata ya, yaro man khalfahu khaddaul aymana faqad, sehingga melihat oleh orang yang di belakangnya akan pipinya yang kanan saja. Jadi ketika dia menoleh ke kanan, orang yang sebelah kanan ngelihat pipinya. Gitu. Wa fi saniyati, dan pada yang kedua ataya roman wara'u khaddahul aysara faqad la khaddaihi, dan pada salam yang kedua sehingga melihat oleh orang yang di belakangnya pipinya yang kiri saja, tidak dua-dua pipi, kedua pipinya. Jadi kalau dia ke kanan, pipi kanan dilihat sama yang di belakang kanan. Dia ke kiri, pipi kiri dilihat oleh yang di belakang kirinya. Jangan juga kebangetan nengoknya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada orang begini, Pak. Saya pernah ketemu. Mau kalau saya enggak mau di belakang dia, kenapa ketahu mulu kita entar. Allahu akbar. Benar tuh, kalau di belakang dia ketahu mulu, enggak mau di belakang dia. Orang udah mati. Udah meninggal orangnya. Allah. Ada orang yang begitu. Itu kalau begitu bisa batal. Kenapa bisa batal? Karena dia sudah lagi tidak menghadap arah kiblat. Dadanya udah bergeser. Ini salam pertama. Masih dalam sholat. Itu ada sekali doang sih yang saya lihat, satu orang doang. Ya, insyaallah. Bisa. Iya. Bisa enggak tahu ilmunya. Iya, ada orang kayak begitu. Ada macam-macam aja. Wa ya matadiu, dan dia memulai assalamu akan salam fil marata ini pada dua kali itu mustaqbil kiblati, menghadap kiblat. Iya. Jadi mulainya dia mukanya hadap kiblat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan begitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kiblat, ucapkan salam. Kiblat lagi, ucapkan salam gitu. Jadi jangan begini-begini. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan begitu. Nah, udah habis ke kanan, ke kiri tenang, fokus lagi, baru ke kiri. Cakep begitu. Ada jedahnya. Wa yunhi ma'a tamamil iltifati, dan dia akhirkan salam serta sempurna nengoknya. Ya. Kama qalahul mahali, sebagaimana mengatakan kannya oleh Imam Al-Mahali.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, jangan assalamualaikum warahmatullahi baru nengok, jangan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi sampai habis. Ya. Jadi jangan begini nih, assalamualaikum warahmatullahi baru nengok. Jangan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi baru nengok. Bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hikmatu fis salami, hikmah dalam salam adalah annal musalliya, bahwa orang yang salat itu kana masygulan aninnas, bahwa manusia itu disibukkan dari manusia. Wa qad aqbala alaihim, dan sungguh dia telah menghadap kepada mereka. Wa nazama ba'duhum, dan menazamkan oleh sebagian mereka syurut as-salami, akan salat-salat salam, ya, atis atas yang 9 min ba'ril basit, daripada ba'ril basit. Faqala, maka ia berkata, syurut taslimi tahlili salati idza aradta atis at, ya, 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 aradta atis atun sohat migoyli mira, salat-salat salam, yaitu ya salat-salat salam, ya, menghalalkan salat, ya, salat-salat salam menghalalkan salat, maksudnya menghalalkan itu mengeluarkan salat. Jadi kita kalau udah salam itu keluar dari salat. Iza arata, apabila engkau menghendaki akan dia salat, ya, tis atun, maka itu ada 9 saat yang dia sah salatnya bi ghairi mira, ya, dengan tanpa, ya, ragu. Arif syaratnya itu. Arif, ya. Arif itu apa namanya? Ma'rifatkan. As pakai sabdu. Ya, ini syaratnya nih. As wajib. Wa khatib, dan pakai khatib, pakai dhamir mukhatab. Assalamualaikum, itu pakai kum. Wasil, dan sambung. Assalamu alaikum, nyambung. Assalamu alaikum, nyambung. Enggak boleh assalamu lama baru kum. Kemanain aja. Enggak sah itu. Wa jama', jamakan. Assalamu alaikum, pakainya kum. Enggak boleh assalamu alaika, enggak boleh. Ya. Kalau kuburan boleh. Wa wali, dan berturut-turut. Assalamu alaikum, enggak boleh lama. Assalamu alai, assalamu lama barukum, enggak boleh. Harus berturut-turut. Wa kun mustaqbilan, dan jadilah engkau menghadap kiblat. Summa, kemudian la taksin bihil khabar, janganlah engkau maksudkan dengannya akan pemberitaan. Ya. Wajlis, duduklah engkau. Wa asmi bihi nafsan, dan dengarkanlah, perdengarkanlah dirimu. Jadi salam kita, telinga kita dengar. Telinga kita enggak boleh enggak dengar. Nih, paham ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Telinga kita wajib dengar, ini syarat. Lu kok sembahyang kagak kedengeran, dalam hati. Oh, enggak sah. Lu sembahyang kagak kedengaran, gue dalam hati katanya. Enggak susah itu sembahyang begitu. Wajib telinga kita dengar. Mau patehahnya, mau takbirnya, mau salamnya. Fa in ujidat, maka jika didapati tilka syurutu, syarat-syaratnya itu, wa tamat, dan sempurna, kana muktabar, adalah itu sah. Wallahu a'lam bishawab.